Bapak Ali Basrah beserta rombongan, mohon izin tidak kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, inilah kami Pak situasi dan kondisi daripada kedua desa antara Lawi Beringin Kayu dengan Sukamakmur. Nampak-nampaknya Pak, kami ini sudah jatuh tertimpa tangga. Habis mandang, datang lagi kebakaran. Jadi dengan kehadiran daripada rombongan Bapak ke sini, memberikan itu berupa paket kepada saudara-saudara kami yang tertimpa musibah. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak, dengan membawa paket tersebut, bisa terhibur sekaligus dapat memanfaatkan daripada pemberian Bapak ini. Kami ucapkan banyak ribuan terima kasih kembali Pak beserta rombongan. Sekaligus Pak, ini nampak-nampaknya Pak ini dari khusus dari Sukamakmur nih Pak. Karena desa Sukamakmur Pak, beberapa hari yang lewat kami, masjid kami kan tidak layak lagi dipakai. Jadi dengan izin Allah, daripada saudara kita sudah mewakafkan tanah pertapakan masjid dan sekarang sudah bekerja Pak alat piku untuk meratakan kapak, yaitu di dekat masjid itu juga. Jadi ini juga mohon kiranya Pak mungkin ada sedikit untuk masjid kita bagaimana solusinya.